Sekarang ayo ikut bersama dengan saya, kita lihat di dalam bandara Kota Madinah. Ikut terus bersama dengan saya. Alhamdulillah, semoga kita bisa berjumpa di Kota Madinah, insya Allah. Nantikan kajian-kajian kami dari Kota Rasulullah dan juga di Mekah Al-Mukarramah, insya Allah. Ya, ini kita sekarang berada di dalam Bandara Kota Madinah. Tadi penuh ya, sekarang Alhamdulillah agak sepi. Ya. Masya Allah. Bandara Muhammad bin Abdul Aziz. Seperti ini. Ini adalah porter-porter yang kemudian membantu para jamaah umroh untuk mengatur dan mengangkat barang-barang dan koper-koper para jamaah. Ikut terus bersama dengan saya. Ya, masya Allah, di dalam bandara pun ada yang jual kurma, makanan, ya banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu ba'd. Alhamdulillah, sekarang pukul 10.30 kurang lebih di Kota Madinah Al-Munawwarah, di Al-Madinah Al-Munawwarah. Kami telah sampai, Alhamdulillah, tiba dengan selamat bersama dengan rombongan jamaah umrah. Ini adalah bandara di Provinsi Madinah. Alhamdulillah, Masya Allah, setelah 2 tahun menunggu. Dan ini adalah masjid yang berada di lokasi bandara ya Madinah. Subhanallah, ini adalah parkiran bis untuk menunggu kedatangan para jamaah umroh. Alhamdulillah, semuanya aman. Silakan kita datang dan sudah dibuka untuk berumroh insyaallah, tetap dengan menjaga peraturan-peraturan dan protokol kesehatan insyaallah. Barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, sungguhnya keimanan itu akan kembali ke Kota Madinah sebagaimana ular akan kembali ke lubangnya. Meskipun dia pergi jauh, tetap dia akan kembali ke lubangnya. Rindu hati ini untuk berkunjung ke kota yang suci, kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Mekah Al-Mukarramah. Semoga teman-teman sekalian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkunjung ke kota suci ini. Silakan lihat keindahan Bandara Kota Madinah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami telah selesai melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan kondisi masih di akhir-akhir musim dingin. Ya, sehingga sholat subuhnya hampir jam 6 pagi sholat subuhnya tadi, karena kita berada di akhir-akhir musim dingin. Semoga Allah SWT menerima ibadah ini dan memudahkan kita semua untuk bisa berkunjung ke Masjid Nabawi. Subhanallah, Nabi SAW mengatakan, salatun fi masjidi hadha afdalu min alfi salatin fi masiwah. Sholat di masjidku ini lebih baik dan lebih afdol daripada 1000 kali sholat di selain Masjid Nabawi, kecuali di Masjid Al-Haram di Mekah, 100.000 kali sholat. Inilah kondisi para jamaah umroh yang keluar dari Masjid Nabawi setelah melaksanakan sholat subuh.